guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang lagi nonton video ini pastinya dalam keadaan yang baik dan juga kondisi yang sehat tentunya. Nah guys, jadi seperti yang ada di judul hari ini, kita bakal ngobrolin soal seberapa pentingnya minyak kelapa buat kesehatan rambut kita ya. Tapi sebenarnya si minyak kelapa ini tidak hanya baik buat kesehatan rambut kita, juga sangat baik buat kesehatan tubuh kita guys ya. Nah tapi kalian jangan salah menggunakan, karena si minyak kelapa ini sebenarnya ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama itu adalah virgin coconut oil. Nah ini yang boleh kita gunakan untuk kesehatan kita, karena si virgin coconut oil ini tidak melewati proses pemanasan untuk menghasilkan minyaknya. Jadi dia melewati proses pendinginan untuk mendapatkan sari minyak dari si kelapa gitu ya guys ya. Jadi ini benar-benar bagus banget buat kesehatan kita, dan sekarang itu si virgin coconut oil ini lagi booming-boomingnya di pasaran. Dan yang kedua adalah minyak kelapa biasa yang biasa kita masak melalui santan melewati proses pemanasan. Jadi kalian jangan salah menggunakan, katanya nanti kalau minyak kelapa ini bisa diminum, ternyata yang kalian minum adalah minyak kelapa biasa, kan tambah penyakit ya kan, nambah kolesterol ya kan. Jadi jangan salah menggunakan ya teman-teman ya. Nah guys, jadi karena aku di sini itu lebih concern ke bagian rambut, jadi kita ngobrolin soal rambutnya aja, oke? Okay? Nah guys, jadi aku dapat kutipan dari Alo Dokter mengenai minyak kelapa. Nah di sini aku mau bacakan aja buat kalian ya, supaya jangan dibilang sok pintar, sok tahu ya kan, sok ilmuwan. Padahal tahu-tahuan gitu ya kan. Nah di sini katanya minyak kelapa mengandung rantai asam lemak yang terdiri dari asam laurat, asam kaprat, asam oleat, dan asam linoleat. Oleh karena itu, minyak kelapa mengandung sifat antimikroba, anti jamur, dan juga antivirus. Minyak kelapa alami ini bahkan mampu melawan dampak radikal bebas dan dapat meningkatkan kelembapan kulit. Nah tuh, bukan hanya untuk rambut, untuk kulit juga sehat guys ya. Nah guys, jadi sekarang kita bakal ngobrolin soal manfaat-manfaat dari si minyak kelapa buat kesehatan rambut kita guys ya. Dan ini sumbernya masih dari Alo Dokter. Untuk yang pertama, si minyak kelapa ini dapat melembabkan rambut kita, karena di dalamnya itu terdapat yang namanya kandungan asam laurat. Dan si asam laurat itulah yang bertugas untuk membuat rambut kita itu menjadi lebih lembab dan juga lebih sehat. Yang kedua, si minyak kelapa ini juga dapat memperbaiki rambut yang rusak. Sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan minyak kelapa dengan minyak bunga matahari dan juga minyak mineral. Minyak kelapa dengan kandungan asam laurat terbukti lebih mampu membantu mengurangi kekurangan protein yang ada pada rambut kita dibandingkan kedua minyak yang lainnya. Yang berikutnya, si minyak kelapa ini juga mampu membuat rambut kita lebih cepat panjang. Polusi cuaca, udara, sinar matahari, dan juga hair styling dapat merusak rambut kita sehingga membuatnya sulit untuk bertumbuh. Minyak kelapa diduga mampu melindungi rambut dari kerusakan dan membuatnya jadi lebih cepat panjang. Untuk yang berikutnya, si minyak kelapa ini juga dapat mencegah kerontokan. Dan yang berikutnya, si minyak kelapa ini juga dapat menangani ketombe. Karena minyak kelapa ini bersifat antimikroba dan juga anti jamur, sehingga dipercaya dapat digunakan untuk mengobati ketombe yang disebabkan oleh jamur pada kulit kepala. Nah, jadi kalian harus garis bawahi, ternyata ketombe itu adalah jamur di kulit kepala kalian. Jadi tolong cek dulu kulit kepalanya, jamuran gak sih? Oke, yang berikutnya ini untuk yang terakhir, si minyak kelapa ini juga dapat mencegah kutu rambut. Menyemprotkan campuran minyak kelapa dan juga adas manis ke kepala dinilai dapat 40% lebih efektif dalam mengobati kutu rambut dibandingkan bahan kimia permetin. Aduh, lidahku udah kebelit-belit ya kan, kebanyakan baca aku ini ya. Oke guys, jadi itu dia tadi manfaat-manfaat yang banyak banget buat rambut kita dari si minyak kelapa ini guys. Nah jadi aku mau ceritain sedikit ke kalian guys ya, soal pengalaman aku menggunakan minyak kelapa ya. Jadi tolong agak-agak kalian dengarkan, karena ini sedikit aja gitu ya kan. Nah minyak kelapa yang aku gunakan di sini adalah minyak kelapa dari House of Beta ya, yang seperti ini logonya ya, kalian bisa lihat di sini. Dan di sini udah hampir setengah aku pakai ya. Aku pakai ini untuk apa? Banyak banget untuk jerawatku di sini, apalagi aku mau kemarin tuh mau halangan, jerawat aku tuh tumbuh di sini guys nih tuh. Tapi karena aku pakai ya satu harian, ini udah jadi kering gini jerawatnya.
gitu, nggak jadi kayak pernanah gitu loh. Nah, jadi di sini aku menggunakan si House of Beta ini untuk pertumbuhan rambut aku, guys. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, ini rambut aku nih kayak ada pitaknya kan di jidat aku di sebelah sini ya. Di bagian sini juga kayak kekurangan rambut gitu. Nah, ini udah lumayan bertumbuh loh, guys. Untuk yang di sini juga udah lumayan ketutupan banget ya. Udah mulai ada rambut-rambut kecil yang tumbuh di sebelah sini. Ini bukan shading, bukan pulpen ku coret-coret jidatku, bukan ya, nggak sekonyol itu aku ya teman-teman. Jadi ini beneran rambut ya guys ya tuh. Nah ini aja aku habis pakainya virgin coconut oil ini di rambut aku tuh, makanya agak berminyak karena bener-bener tiap hari aku gunakan. Dan sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian fotonya dari minggu pertama sampai minggu kedua aku menggunakan si virgin coconut oil ini. Nah di sini ini minggu pertama guys, kalian bisa lihat jidat aku itu kayak masih kosong melompong, belum ada rambutnya ya, kiri dan kanan kalian bisa lihat ya. Dan untuk di minggu kedua kalian bisa lihat udah mulai tumbuh anak-anak rambut kecil-kecil ya kan, kiri dan kanan bener-bener udah mulai kelihatan. Dan untuk minggu ketiga sengaja memang aku nggak nge-record karena aku bener-bener mau ngelihat perubahan drastisnya. Dan sekarang di minggu keempat kalian bisa lihat di sini sekarang tuh anak rambutnya udah bener-bener banyak tuh, tuh udah bener-bener tumbuh. Dan di sini udah lumayan ketutupan bagian rambut aku yang pitak. Nah, sebagus itulah si minyak kelapa ini guys ya. Jadi ini minyak kelapa bukan sembarangan minyak kelapa, hei teman-teman ya. Ini adalah virgin coconut oil yang bisa dikonsumsi. Dan ini juga sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita bagian dalam, seperti itu ya. Nah, cara penggunaannya sendiri ya, ini untuk pertumbuhan rambut kalian. Caranya itu cukup kalian aplikasikan si minyak kelapa ini ke bagian kulit kepala kalian. Jadi karena di sini itu udah ada pumpnya seperti ini ya, jadi udah mudah banget untuk diaplikasikan ke bagian rambut kita nih seperti ini ya. Kalau mau cepat panjang diaplikasikan itu ke batang rambut tuh. Tuh minyaknya baru agak-agak dipijit-pijit sedikit-sedikit dan disebarkan ke seluruh bagian kulit kepala. Diamkan selama 2 hari ya, baru setelah itu kalian keramas. Karena memang si minyak kelapa ini bahan yang alami, sama sekali tidak ada bahan kimianya ya guys ya. Jadi memang dia sedikit membutuhkan waktu untuk bisa berproses. Tapi percayalah kalau kalian rajin menggunakannya dan rutin ya, serta mengurangi yang namanya hair styling di rambut kalian, pasti rambut kalian itu bakal tumbuhnya lebih cepat. Oke, untuk memperbaiki rambut rusak ya, untuk dijadikan hair mask juga bisa banget. Caranya itu cukup kalian tuangkan si minyak kelapa ini ke tangan kalian tuh, berapa pump lagi tuh kalian butuhkan untuk rambut kalian. Terus kalian usap-usap, baru kemudian diaplikasikan ke bagian batang rambut yang rusak. Nah, untuk hair mask sendiri, karena si minyak kelapa ini benar-benar alami, kalian boleh diamkan si minyak kelapa ini selama 1 malam di rambut kalian. Jadi misalkan kalian gunakan di sore hari, barulah kalian keramas di keesokan harinya atau di pagi harinya. Dan kalau misalkan kalian mau melembabkan rambut, sama aja ya guys ya, kalau misalkan kalian mau melembabkan rambut, nih kan lagi PPKM ya kan, belum ada kerjaan. Nah, biasanya kerjaan juga di rumah ya kan, kalian boleh gunakan si minyak kelapa ini di pagi hari, baru kalian keramasin di sore hari. Nah, seperti itu kalau kalian mau melembabkan rambut kalian. Nah guys, jadi untuk harganya sendiri, si minyak kelapa virgin coconut oil dari House of Beta ini dihargai dengan harga Rp50.000. Nah guys, jadi kalau kalian mau tahu lagi apa aja sih lagi manfaat dari si virgin coconut oil ini, kalian boleh banget tanya-tanya dulu sama miminnya si House of Beta ini ya. Kalian boleh langsung aja kunjungi Instagramnya, nanti aku bakal cantumin link Instagramnya di description box aku, jadi tolong agak kalian cek ke sana. Atau kalau misalkan kalian udah percaya dengan omonganku ini, kalian boleh aja langsung beli si House of Beta ini ya di Shopee. Nanti nama tokonya juga aku bakal cantumin di description box aku. Nah, kalian bisa langsung cek aja deh dari kedua itu, mau langsung beli atau mau tanya-tanya dulu ya kan. Nah, video ini bertujuan untuk ngebantuin teman-teman semua ya kan. Siapa tahu ada teman-teman yang memang agak susah pertumbuhan rambutnya, atau memang punya masalah di kulit atau di
masalah di kesehatan badan, karena si virgin coconut oil ini tuh lagi booming-boomingnya guys ya, lagi kayak jadi superstar gitulah karena begitu banyak manfaat dari si virgin coconut oil ini. Guys, jadi kita sudah sampai di penghujung video. Mohon bantuan supportnya dari kalian semua supaya channel ini bisa berkembang dan supaya aku lebih semangat lagi membuat video-video yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat lagi ke depannya. Caranya gampang aja, cukup tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah yang ada tulisan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi ketika aku upload video. Dan terima kasih sudah menonton buat kalian semuanya ya. Tetap jaga kesehatan kalian karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you!